Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hamdan Youtuber. Gimana kabarnya sobat? Sehat semua? Oke, mudah-mudahan sehat semua ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara belajar Microsoft Word 2019 part 4 atau bagian 4. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan menu home. Terus di video yang kedua saya telah menjelaskan insert table, yang ketiga insert pictures. Nah sekarang di video yang keempat, cara belajar Microsoft 2019 part 4, saya akan menjelaskan insert word art. Nah word art itu tulisannya jadi bagus ya. Oke, misalkan kita blank seperti ini, kita insert ya, kita pilih menu insert, kita pilih menu sub menunya word art, misalkan mana ya, acak aja secara pilihnya, acak ya. Ini misalkan tengah nih, kita ketikkan aja cara belajar. Oke, nah di sini kalau pengen ditempatkan di tengah, semuanya tengah aja ya. Tengah. Yang kedua lagi misalkan insert. Nah yang ini misalkan, ini banyak pilihan nih, banyak macam-macam. Microsoft Word 2019 ya. Oke, berikutnya lagi ya, insert sub menunya Word Art, misalkan yang mana nih, ini aja part 4 atau bagian keempat. Nah udah seperti ini. Kalau misalkan teman-teman pengen kurang besar nih, tinggal geser aja ya. Tuh ini udah pas ini nih, misalkan kurang besar, geser aja. Geser seperti ini, ditempatkan mouse di pas tulisan, lalu ada kan titik ini, ada berapa nih, 8. Nah tinggal geser aja, kalau ada tanda plus bisa digeser ya. Tuh jadi besar. Nah ini misalkan, wah tulisannya jangan hijau nih, ini kan hijau ya. Oh ya, kalau udah kita insert word art, pasti diarahkan ke menu word art. Ini kan ada macam-macam ya, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, help. Nah nanti akan secara otomatis diarahkan ke menu word art. Nah di sini kita bisa merubah nih, misalkan jangan yang ini, ganti misalkan yang ini, misalkan ya, tuh bisa. Atau ganti lagi, misalkan pengen yang ini kuning nih, misalkan tuh bisa. Atau mana nih, ini misalkan ya, bisa bebas aja nih. Atau cara yang ini misalkan, nah cara belajar ya, atau kurang pas nih, balik lagi ke yang tadi. Nah misalkan ini, di sini kita bisa bermain dengan shape wheel, macam-macam menunya ya. Contohnya jangan warna hijau nih, yang merah aja. Nah merah misalkan. Jadi rubah ya. Ini kan nggak ada garis ya, shape outline. Nah outline-nya dikasih garis nih di luarnya. Nah ada warna ungu misalkan ya. Atau nah ini change shape. Nah ini kan asalnya lurus ya. Di sini change shape berarti bisa nih kita pilih misalkan yang ini, tuh langsung miring ya ke atas, atau pilih yang mana nih, ini misalkan tuh langsung agak bikin melengkung ya, atau biar kelihatan nih ya, tuh gelombang ya, kemana lagi nih, nah ini nih, tuh langsung sini kita bebas di sini nih. Nah kita udah standar aja ya. Nah, seperti ini udah kreasinya segala macam, bisa ini dirubah juga sama nih, bisa nih, atau sekalian lah backgroundnya kita rubah ya, jangan warna putih misalkan di sini nih, sekalian saya main desainnya di sini. Page color nih, page colornya rubah nih.
Misalnya kan putih warna dasarnya kita rubah jadi, nah misalkan ini banyak nih kelihatan, kalau kita geser ke ini hitam misalkan, atau ini apa nih, warna apa nih, light gray background 2, atau warna ini warna biru bagus ya, ini apa nih warna apa ya, orange. Nah ini kuning ya, bisa di macam-macam tuh, ini merah nih, bis tuh merah juga, kuning, hijau, ini hijau muda ya, green, biru nih. Nah macam-macam rumah ini aja lah gas ya, yang warna biru misalnya. Nah pas kan, bagus. Oke, cukup sekian ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel saya, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.